penuntut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa karena keberatan tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai kewajiban membebankan biaya perkara harus ditunda sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan akan ketentuan pasal undang-undang khususnya pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHAP, pasal 156 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Setia Novanto tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor DAK garis 88 garis miring 24 garis miring 12 garis miring 2017 tanggal 6 Desember 2017 telah memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHAP dan sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Setia Novanto, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 28 Desember 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh kami Dr. Yanto Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai ketua, Pangki Tambuun Sarjana Hukum Magister Hukum, Emilia Jaya Subagia Sarjana Hukum Magister Hukum, Dr. Anwar Sarjana Hukum Magister Hukum dan Ansori Saibudin Sarjana Hukum masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Roma Siahaan Sarjana Hukum sebagai panel pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dan tim kuasa hukum terdakwa serta terdakwa. Jadi demikian putusan selain ini, ya, bila mana saudara keberatan ada upaya hukum dan tentunya upaya hukum terhadap keberatan akan dikirim bersama-sama dengan pokok perkara. Selanjutnya untuk penuntut umum bahwa persidangan selanjutnya akan diagendakan 1 minggu 2 kali. Jadi nanti Senin Kemis, tapi nanti diawali dari Kemis dulu karena kalau Senin waktu pemanggilan tidak hadir, jadi nanti Senin Kemis dan juga nanti saudara tim penasihat hukum bisa mempersiapkan juga pembuktian, jadi kita beri ruang yang sama antara penuntut umum dengan penasihat hukum untuk pembuktian dalam perkara ini. Ya, sebelum kita tutup ada yang sampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan penetapan Yang Mulia untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 29 Desember yang lalu, kami sudah melakukan pemeriksaan di RSPAD dan kemudian 3 orang dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah mengeluarkan surat keterangan atas kondisi kesehatan terdakwa. Selanjutnya juga mungkin nanti penasihat hukum akan menyampaikan bahwa diminta oleh yang bersangkutan untuk melanjutkan pemeriksaan. Namun 3 dokter menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan mampu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dan hasilnya akan kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya, intinya ya. Ya. Ini hasilnya ya. Dari saudara yang disampaikan. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua Pak Yanto dan juga DPU beserta para penasehat. Kami sudah mendengarkan dan saya sangat menghormati putusan itu dan saya akan mengikuti secara tertib dan tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ya, ya. Untuk persidangan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim supaya terhadap saksi-saksi yang akan dihadapkan ke persidangan ini diinformasikan kepada kami supaya kami bisa mempersiapkan juga. Demikian ya saudara penuntut umum bahwa terdakwa menghormati putusan sela, kemudian akan mengikuti persidangan selanjutnya.
permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa agar nantinya bila pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan kepada jaksa penuntut umum terlebih dahulu juga diberitahukan kepada tim penasihat hukum terdakwa. Ya, seperti biasa yang mulia, dalam persidangan-persidangan yang lain juga bahwa terhadap saksi-saksi nanti akan kami informasikan secara langsung di luar sidang bisa berkomunikasi. Dengan demikian, sidang perkara atas nama terdakwa Setia Novanto pada hari ini kami nyatakan selesai. Kami tunda pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis tanggal 11 Januari dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh penuntut umum. Sidang kami nyatakan selesai dan ditutup. Masih bersama saya Syafaati Suryo langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Breaking news, sidang kasus korupsi IKTP dengan terdakwa Setia Novanto. Pemirsa, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan menolak eksepsi yang sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum Setia Novanto di persidangan dua pekan lalu, di mana ada tiga hal atau tiga poin yang ada di dalam putusan sela yang tadi dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Di antaranya yang pertama, tidak dapat menerima atau menolak eksepsi dari kuasa hukum Setia Novanto. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum KPK ini telah memenuhi syarat, dan kemudian yang ketiga bahwa Majelis Hakim akan terus melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai kepada putusan yang seadil-adilnya. Pemirsa, dalam pertimbangan yang tadi disampaikan oleh Majelis Hakim bahwasanya menurut Hakim keberatan terdakwa yang tertuang di dalam eksepsinya ini bukanlah merupakan materi eksepsi sebagaimana mestinya, namun ini adalah materi yang seharusnya disampaikan pada saat sidang pra-peradilan. Kemudian kedua, menyangkut jumlah kerugian negara yang sebelumnya dipersoalkan oleh kuasa hukum Setia Novanto, di mana kuasa hukum Setia Novanto pada sidang eksepsi menyatakan bahwa BPKP tidak berwenang untuk menghitung kerugian negara, namun menurut Majelis Hakim BPKP juga berwenang untuk menghitung jumlah kerugian negara, dan bahwa menurut Hakim adalah benar bahwa ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto. Kemudian juga pemirsa, mengenai tudingan uang yang diduga diterima oleh Setia Novanto sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 94,9 miliar rupiah yang jumlah ini sebelumnya tidak ada di dalam dakwaan Irman Sugiharto dan juga Andi Narogong. Menurut Majelis Hakim, ini diperkirakan memang ada jumlah uang tersebut yang diterima oleh Setia Novanto, dan selanjutnya akan dibuktikan kemudian secara lebih rinci pada sidang pembuktian mulai pekan depan. Kemudian mengenai nama-nama yang hilang, yang sebelumnya nama-nama ini ada dalam dakwaan terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yakni terdakwa Irman Sugiharto dan juga Andi Narogong, seperti sejumlah politisi yang diduga menerima aliran duit korupsi IKTP seperti Yasona Lauli, kemudian Ganjar Pranowo, Oli Dondo Kambe, Anas Urbaningrum, Melchias Markus Mekeng, Teguh Juwarno, dan lain sebagainya. Ini memang tidak dimasukkan ke dalam dakwaan karena di persidangan ini fokus pada perbuatan yang dilakukan oleh Setia Novanto, sementara metode spitzing atau pemecahan dakwaan
antara terdakwa lainnya seperti Irman Sugiharto, Andi Agustinus Narogong, dan juga Setia Novanto ini memang merupakan wajar dilakukan di dalam sebuah persidangan. Jadi jika ada beberapa terdakwa dalam kasus yang sama, ini tidak berarti bahwa isi dakwaan pun harus sama dan seragam. Jadi bisa saja berbeda-beda, termasuk adanya nama-nama yang tidak dicantumkan di dalam dakwaan Setia Novanto yang dibuat dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang perdana beberapa waktu lalu. Nah, pemirsa, saat ini sidang sudah selesai digelar. Tadi Setia Novanto juga secara saksama mendengarkan putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim. Novanto nampak sehat dan juga nampak tenang mendengarkan apa isi putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim. Kemudian istri dari Setia Novanto yakni Desti Astriani Tagor juga tadi sempat hadir menyaksikan persidangan langsung dan memberikan doa dan semangat untuk suaminya. Dan ini dia pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, terdakwa Setia Novanto yang juga ketua DPR RI nonaktif sekaligus mantan ketua umum Partai Golkar nampaknya baru saja meninggalkan ruang sidang. Saat ini sedang berjalan keluar dari ruang sidang untuk menuju kembali ke mobil tahanan yang kemudian akan membawanya kembali sampai ke rutan KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan saat ini juga kuasa hukum dari Setia Novanto turut menemani Setia Novanto berjalan menuju ke ruang tahanan untuk kembali ke tahanannya di rutan KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk istri dari Setia Novanto, Desti Astriani Tagor, juga tadi beberapa saat lalu masih berada di ruang sidang dan akan keluar dari ruang sidang melalui pintu yang berbeda untuk kembali pulang meninggalkan ruang sidang. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu kuasa hukum dari terdakwa Setia Novanto. Sudah bersama saya ada Pak Magdir Ismail. Sama Apakah puas mendengarnya, gimana? Ya, saya kira itu kewenangan hakim sudah mereka jalankan, ya. Karena tadi dalam pertimbangan itu disebut beberapa hal termasuk dalam pokok perkara. Ya, nanti kita lihat saja nanti pembuktiannya seperti apa dalam pokok perkara. Akhirnya majelis hakim menolak nih eksepsi dari kuasa hukum, tidak menerima. Ya, sehingga perkara ini harus diperiksa dan dilanjutkan persidangannya. Apakah cukup puas dan menerima mengenai uraian dalam pertimbangan majelis hakim tadi yang telah diuraikan? Saya kira ini nanti rasional. Ya, itu menurut majelis sudah seperti itu, ya kita harus terima gitu lah, ya. Kemudian apa yang akan dipersiapkan untuk persidangan berikutnya? Nanti kan akan masuk ke dalam pembuktian nih, apa yang? Ya, itu kan ada pemeriksaan saksi-saksi, terutama kita nggak tahu siapa saksi yang akan dihadirkan. Tentu nanti kita juga akan coba tanya saksi-saksi itu untuk pembuktiannya seperti apa. Magdir, tadi juga majelis hakim menyinggung mengenai jumlah kerugian negara yang menurut majelis hakim itu memang betul ada kerugian negara dan akan dibuktikan di persidangan pembuktian selanjutnya. Ini tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira begini, itu yang juga harus kita tunjukkan nanti seperti itu, ya, di dalam persidangan. Kalau mengenai nama-nama yang hilang, penjelasannya dapat diterima, Pak? Saya kira nanti kita. Kemudian akan yang ya. Oke. Okay. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Magdir Ismail. Dan pemirsa, tadi kuasa hukum Setia Novanto, Magdir Ismail, sudah menyatakan bahwa pihaknya menerima putusan sela yang baru saja dibacakan oleh majelis hakim yang pada intinya menolak atau tidak dapat menerima eksepsi dari kuasa hukum Setia Novanto. Dan kemudian tim kuasa hukum Setia Novanto akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi persidangan-persidangan berikutnya yang sudah akan masuk ke dalam tahap pembuktian untuk menyampaikan bukti-bukti yang tentunya juga untuk meringankan atau menguntungkan kliennya Setia Novanto. Kita akan nantikan saja di sidang-sidang berikutnya. Dan pemirsa, saat ini tim kuasa hukum Setia Novanto juga masih berada di gedung Tipikor, rupanya sedang menjawab beberapa pertanyaan dari awak media yang saat ini tengah melakukan wawancara dengan tim kuasa hukum Setia Novanto. Kami akan kembali mungkin mewawancarai salah satu dari tim kuasa hukum Setia Novanto, tapi nanti kami akan kembali sesaat lagi usai akan kami kembalikan kepada Fandi di studio.